Sekilas Info Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk 2020 dilakukan untuk menjawab kebutuhan satu data kependudukan di era revolusi industri 4.0. Tahukah Anda, Sensus Penduduk 2020 adalah sensus pertama di Indonesia dengan sistem online yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020, di mana setiap orang bisa mencatatkan data diri dan keluarganya dengan melakukan akses ke census.ips.go.id. Siapkan nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, dan nomor akte perkawinan atau perceraian Anda. Lalu catat diri dan keluarga Anda. Saya Rinaldi, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan sensus penduduk 2020 demi terwujudnya satu data kependudukan. Catatkan diri dan keluarga kita di census.bps.go.id mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020. Mari bersama mencatat Indonesia. Ayo sukseskan sensus penduduk 2020. Kami siap bicara.